Anggota BTS mendapat sentimentasi merefleksikan kembali pada Speak Yourself The Final. Rilisan terbaru BTS membawa kembali memori nostalgia untuk ARMY di seluruh dunia dari tur 2019 Love Yourself, Speak Yourself, The Final di Seoul menandai beberapa hari terakhir mereka dengan penggemar sebelum penyebaran COVID-19. Selama waktu itu, para anggota dapat merenungkan masa-masa indah berterima kasih kepada penggemar atas kehadiran mereka, mengingat setiap tahap dari hari-hari itu dan berbagi betapa bahagianya mereka, para anggota tidak hanya mengabadikan momen nostalgia mereka juga pergi ke belakang layar dari momen lucu mereka yang terjadi di balik pintu tertutup. Dengan air mata sentimental yang mereka tumpahkan di atas panggung, para anggota menunjukkan semuanya. Hidupkan kembali kenangan saat mereka berinteraksi dengan penggemar selama pertunjukan ikonik. Mari kembalikan suasana dari Speak Yourself Seoul Final, kata Suga. Dan inilah 15 foto HD baru dari tour Speak Yourself BTS yang secara sempurna menangkap pesona individu para anggota. Setelah 3 tahun yang panjang, ARMY akhirnya dapat menghidupkan kembali keajaiban tour Love Yourself, Speak Yourself, The Final BTS dalam DVD, Blu-ray, atau melalui kode digital. BTS melanjutkan Love Yourself World Tour mereka pada tahun 2018 dan mengakhiri tour pada tahun 2019. Mereka mengadakan 62 konser yang mencengangkan di 14 negara, dan tour tersebut dinobatkan sebagai yang ketiga di Billboard 2019 Year End Top 40 Tour dan punya pendapatan lebih dari 230 juta US dollar. Love Yourself, Speak Yourself adalah perpanjangan stadion dari tour dan termasuk 20 pertunjukan terakhir di kota-kota di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia. Untuk tour, mereka memenangkan kategori konser di E-Daily Culture Award 2019 dan memenangkan Tour of the Year di American Music Award 2019. Love Yourself, Speak Yourself, The Final akan segera tersedia untuk ditonton di rumah. Sementara itu, BTS memposting foto HD baru dari tour di Weverse yang tampaknya secara sempurna menangkap pesona individu dan setiap anggota. Yang pertama, RM, pemimpin yang dapat diandalkan. RM bersinar dalam foto-foto, menunjukkan betapa mudahnya dia menarik perhatian di atas panggung dengan penampilannya. 2. Jin, kepribadian Jin yang ceria terlihat dari foto-fotonya saat ia menghabiskan waktu di atas panggung. 3. Suga. Suga terlihat natural di atas panggung dengan kehadiran panggungnya yang kuat, menunjukkan bahwa ia dilahirkan untuk menjadi seorang bintang. 4. J-Hope. Karisma dan kepercayaan diri J-Hope yang menawan terekam dalam foto-fotonya menunjukkan dualitasnya yang luar biasa. 5. Jimin, visual halus Jimin dan kepribadian manis bersinar di foto-foto saat ia bernyanyi dengan vokal halus khasnya dan menatap ARMY dengan penuh kasih. 6. V, kepribadian V yang menyenangkan serta kehadiran panggungnya yang mempesona ditangkap dalam foto-fotonya. 7. Jungkook, foto-foto ini menangkap seberapa banyak magnet berbakat BTS telah berkembang selama bertahun-tahun, tapi masih berhasil menunjukkan pesona muda dan polos Jungkook saat ia melihat di kerumunan ARMY. 8. ARMY, menunjukkan cinta mereka untuk ARMY seperti biasa, foto preview mereka menunjukkan penonton bersinar dengan bom ARMY di tangan mereka. 9. BTS, momen akhir yang menyentuh hati di mana BTS dan ARMY berbagi emosi yang sama ingin malam itu berlangsung selamanya. 2. YG Entertainment akan mengambil tindakan hukum terhadap pembocor foto pribadi Jennie Blackpink. YG Entertainment telah mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap distributor asli foto pribadi Jennie dalam sebuah pernyataan yang dibagikan dengan berbagai media termasuk Export News. YG Entertainment telah membagikan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap individu yang awalnya menyebarkan foto-foto pribadi Jennie.
Ini WAJI Entertainment, kami telah secara resmi meminta polisi untuk menyelidiki distributor asli foto-foto pribadi Jennie Blackpink. Kami akan memantau situasi dan mengajukan keluhan kami pada bulan September setelah mengumpulkan informasi. YG telah menahan diri untuk tidak berkomentar dan mengungkapkan posisi kami di masa lalu untuk meminimalkan kerusakan. Tapi kami merasa bertanggung jawab bahwa tidak mungkin lagi memaafkan penyebaran massal desas-desus, kritik, serangan pribadi, pelecehan seksual, dan pelanggaran privasi yang menyertai foto-foto pribadi. Oleh karena itu, kami ingin mengklarifikasi bahwa kami mengambil tindakan hukum untuk memperbaiki situasi. YG mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap postingan yang merusak reputasi artis kami. Kami ingin menginformasikan bahwa kasus ini sedang diajukan atas pelanggaran Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi, pelanggaran informasi dan distribusi ilegal, dan penggunaan media komunikasi yang tidak senonoh. Kami akan mengambil semua tindakan hukum yang mungkin tanpa keringanan hukuman untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di masa depan. Foto yang diedarkan secara online dirilis secara ilegal terlepas dari niat dibaliknya dan tanpa persetujuan dari individu yang terlibat. Tindakan membagikan foto-foto ini dapat dianggap sebagai pelanggaran sekunder dan dapat dikenai hukuman hukum. Kami akan dengan tulus meminta Anda untuk tidak membagikannya secara sembarangan. YG Entertainment akan terus bekerja keras untuk melindungi hak dan kepentingan artis kami, kata YG. Di sisi lain, outlet media 1K bertanya kenapa YG menunggu promosi Blackpink berakhir sebelum menerbitkan pemberitahuan hukum. Tak lama setelah Blackpink menyelesaikan promosi untuk album lengkap kedua mereka, Born Pink, mereka merilis pernyataannya untuk membahas rumor, kritik, serangan pribadi, pelecehan seksual, dan pelanggaran privasi yang dipicu oleh foto pribadi yang berkaitan dengan Jennie. Setelah beberapa bulan pencemaran nama baik, kebencian, dan pelecehan terus-menerus terhadap idola yang terkena dampak, penggemar dan media dia bertanya-tanya kenapa agensi tidak datang lebih awal untuk melindungi artis dari kebencian dan penindasan yang terus-menerus. Terungkap bahwa YG sebenarnya mengajukan pengaduan ke polisi pada bulan September. YG telah menahan diri untuk tidak berkomentar dan mengungkapkan posisi untuk meminimalkan kerusakan lebih lanjut, tuduhan serangan pribadi, pelecehan, dan pelanggaran privasi yang dilakukan tanpa pandang bulu. Tetapi tampaknya YG tidak ingin membahas masalah ini sampai sekarang untuk menghindari pengaruh negatif terhadap promosi Blackpink. Tiga, netizen membuktikan foto viral Jang Wonyoung too skinny, palsu, dan diedit. Tidak mengherankan kalau Jang Wonyoung Ivy punya tubuh yang sangat kecil meskipun tingginya sekitar 173 cm. Tubuhnya ramping dan mungil berkat perawatan yang ketat. Tapi tubuhnya yang kurus mulai menarik perhatian ketika foto-foto dirinya di atas panggung mulai beredar di forum komunitas. Postingan itu menjadi viral, sementara penggemar mengkhawatirkan kesehatannya, para haters menggunakan sebagai alasan untuk menjadi jahat, menyebut tubuhnya kurang gizi dan menjijikan. Belakangan, netizen menunjukkan bahwa itu adalah hasil editan. Sementara Wonyoung jelas berada di sisi yang lebih kurus, anggota tubuhnya tidak terlalu kurus seperti di foto yang diedit. Dalam foto terbaru wartawan tertanggal 3 Oktober 2022, kaki Wonyoung terlihat lebih sehat meski memakai stocking hitam. Dengan membandingkan tangkapan layar asli dari pertunjukan musik dan gambar yang diedit viral, penggemar menyimpulkan bahwa seseorang telah mengedit foto dengan niat jahat. Jelas bahwa seorang telah mencoba menarik lebih banyak kebencian untuk Wonyoung. Banyak haters menggunakan gambar untuk mengklaim bahwa Wonyoung sendiri kelaparan. Netizen akhirnya menyadari kebenaran di balik foto-foto itu dan menyebut para haters karena niat jahat mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.